Angkat. Oke, teman-teman, ini yang sudah siap. Mata angkat, teman-teman. Kita bawa dari. Kita yang bawang goreng dulu. Gula.
Tertingkat. Teman-teman sudah mendidih, kita masukkan ikannya. Tambahin ini ya teman-teman, sudah saya masukkan gula sudah nanti. Teman-teman mau tambah di bendi teman-teman, saya sekarang akan makan bendiannya. Bendi. Ya teman-teman, sudah masak. Kita tunggu berbuka tinggal 2 menit lagi ya teman-teman. Tadi yang masak ikan, ini nasinya, tambal dan ini telur rebus. Simpel saja hari ini teman-teman. Oh, banyak-banyak tadi makan. Ada laksa, ada mie kuah, pun ada teman-teman mie kuah tuh. Nasi saya. Laksa. Kurang berapa menit? Baca doa, baca doa puasa, jangan minum dulu, berdoa dulu, bibinya apa baru minum, nanti Allah kabulkan doa-doa kita yang orang berpuasa. Makan nanti, makan hari ini masak yang simpel teman-teman. Selamat berbuka puasa bagi yang sudah berbuka teman-teman, sini ada 1 menit lagi untuk berbukanya. Untuk KL, ASEAN, KL teman-teman, kami belum. Ya. Oh, kurang 10 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasbiru wa tika amadu wa malah risiknya akhbar kubira matika ya alhamdulillah. Amin. 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 Ya, mau makan dengan sarung teh teman-teman. Sarung teh ada lagi sarung teh.
telur, ini telur ayam kampung. Ini mahal teman-teman. Telur ayam kampung satu ini Rp1.000. Ini gitu. Nggak sampai. Telur teman-teman. Mami tolong buka. Untuk mami sepuluh saja. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sudah makan dengan lapar. Tapi telur ayam kampung di Indonesia lagi sedap. Ini betul bukan betul-betul ayam kampung. Hari ini malam nuzul Quran apa? Alhamdulillah dapat menemui lagi malam nuzul Quran teman-teman. Teman-teman yang mau melanggut makan saya, video ini sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih telah menonton, telah subscribe.
share dan komen. Terima kasih teman-teman. Minta maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.